Kang. Ya, anterin ke pangkalan. Oh, ya udah, ayo. Pak sampah. Katanya minta dianterin, malah masuk. Kang, dompetnya hilang ya? Kok tahu? Tadi saya nggak sengaja ketemu. Wah, ini juga helm saya nih. Ya ini dompetnya, Kang. Oh, alhamdulillah tuh kalau kayak gitu mah. Makasih banyak ya, Bang. Sama-sama, alhamdulillah. Hei, alhamdulillah. Mas, kata bini saya, sampah udah kemarin. Siapa yang mau nagih sampah? Bang, pakai helm yang ini aja. Yang ini mah sayang, masih baru. Mas sampah. Pas ya. Iya, makasih ya. Iya. Ini uangnya nih, Butut. Makasih ya, Butut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dia kok sendirian aja? Rinjani kemana? Rinjani lagi di Tangerang, Pok. Oh. Masya, mertua kemarin malah ke Tangerang. Lagi ada tugas di cabang sana, ya. Pak Uyuy, saya boleh ikut ke rumahnya Pak Uyuy? Butut janjian sama Babe? Bukan gitu. Saya mau numpang kamar mandi Pak Uyuy. Oh yaudah dah, ayo. Ayo. Di tempatnya Pur aja, Bu. Sekalian saya mau belanja. Oh, yaudah. Sana, beruang. Iya. Yuk. Iya, ayo. Mari. Iya. Bisa? Iya. Monggo. Bu. Kok Butut? Loh, lancarnya Butut, tak. Ya apa sih Mas Pur ini? Butut ngapain kesini sama rumah? Saya itu mau numpang ke kamar mandi. Tadi udah pantur sama Bu Murni. Terus Ibu saya kemana? Itu lagi belanja. Mas Pur, kamar mandinya mana, Mas? Ini lurus ke belakang, ada tembok mentok. Belok kiri ada orang nongkrong, saya tanya sih. Bu, dibangunin kok Bu, Bu. Baik, wis tangi. Wis tangi kan maksudnya pengen bangun pagi-pagi, terus berangkat pagi-pagi tuh Bu. Masih, aja lunga. Ibu mau buat bekal buat kamu di jalan biar irit. Jos enak, kita bikinin yang enak ya, terus apa sambelnya jangan lupa. Ya. Ditutup, mambu. Rong sikatan po kowe? Nyong baru bangun rong sikatan lu piye sikatane? Jam tenanoke. Nang ki atus sana. Ya gimana mau atus wong ada Butut kok masa atuse bareng Butut e. Ya dinteni sedhit menak yo rampung. Gak. Mau gimana lagi atuh Mas? Saya teh lagi butuh uang, jadi saya ngojek pagi-pagi. Udah sini, duduk. Sini. Nanti dulu aja, saya mau pulang dulu. Lah, katanya butuh uang. Iya, tapi saya teh mau ngasih kejutan ke Yuli. Kejutan apa? Ah, tutup mata dulu atuh. Ngapain sih pakai tutup mata segala? Tutup mata dulu, udah percaya sama Babab. Awas lo ya. Iya. Udah belum? Belum. Tara! Tuh, helm sama dompetnya udah ketemu. Bisa, Bang? Ya bisa tuh. Tadi ditemuin sama Bang Hasan, terus dibalikin ke Babab. Uang sorry friend ibu juga masih ada di dompetnya. Oh ya? Alhamdulillah lumayan loh itu uangnya, Bab. Mana gak ada? Mana uangnya? Nih kosong melompong nih. Masa? Gak ada. Ya udah sana ngocek lagi. Iya. Sampah. Nah, ini nih yang udah ngambil uang saya.
Apa-apaan ini, Kang? Ngaku, Bang Hasan kan yang ambil uang saya. Hah? Saya nggak ngapa-ngapain. Ngaku aja, ngaku. Bayu, tolong! Ngaku! Ya ampun, apaan sih, Bab? Nih, Ibu, Bang Hasan nih, yang ambil uang Babab di dompet Babab. Enak aja, pas nemu udah kosong, Kang. Itu uangnya pasti diambil sama yang hipnotis Babab. Emangnya ngapain yang ngambil handphone Babab? Ya terus, Bang Hasan teh ngapain atuh kesini? Mau ngambilin sampah, sekali ngambil uang iuran sampah, Kang. Duit lagi. Hoi, Im! Mancing kagak sih? Im! Nah, Im! Beh, itu Haji Murad masih di depan. Iya. Nah, kok Bapak masuk? Males gue nemuinnya. Nah, Im! Sini ngapa sih? Be, kasihan itu Haji Murad, Bapak temuin aja. Lu aja yang nemuin, habis gitu lu usir dah. Naim mana? Ada di dalam, Pak Haji. Suruh dia keluar, gua mau ngomong. Anu, babenya lagi gak mau keluar, Pak Haji. Ya elah, kayak bocah aja pakai ngambek kan. Lu yang salah! Sini ngomong depan gua. Oh enggak! Gua masuk nih! Tutup lagi lu! Kebocah aja lu! Gua gak mau ketemu lu! Udah, Pak Ci. Nanti aja nunggu Babe tenang dulu, nanti Pak Ci samperin lagi, ya? Kayak anak kecil lo, Yen! Ngembekan mulu lu! Be, bukain, Be! Pacinya udah pergi. Surti mau masuk, Be. Pak Haji. Ngapain lu, Mai? Lagi nunggu gober, Pak Haji. Pak Haji, jadi ikut lomba mancing kan? Nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi Babe Naim ikut kan? Ah, udah. Dia lagi ngambek. Kan bisa diomongin baik-baik, Pak Haji. Dia aja tadi ngusir gua. Ya udah kalau gitu, Pak Haji ikut aja lombanya. Terus hadiahnya buat Babe Naim. Pasti Babe maafin Pak Haji. Ngapain lu, Ye? Ya Babe yang ngapain? Pokoknya jogging. Pak Haji, Maya pamit ya. Gobernya udah nunggu di depan. Iya. Hati-hati, Maya. Iya, Pak Haji. Babe ngapain sih sama Maya? Emang ngapa sih, Yoy? Gue ngedemen, Be, sama Maya. Udah. Ya. Iya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah guntingnya, Mas. Suhur, Pak Danang. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti kalau perlu lagi, bilang aja ya. Iya, Pak Danang. Halo. Nang. Danang. Iya, Pak Haji. Pak Danang. Saya permisi pulang ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danang. Iya, Pak Haji. Maaf. Ada tetangga tadi. Ada apa? Si Naim masih marah nih sama gua. Oh ya, tadi gua ke rumahnya malah diusir gua. Masya Allah. Ya udah deh, nanti saya ke rumahnya biar ngomong sama dia. Lu kemarin cuma mau ketemu si Naim doang. Nggak, Pak Haji, saya mau sekalian ngurus kontrakannya Ojak. Oh. Deh, teleponan sama Maya. Emang kenapa kalau sama Maya? Ngapain teleponan sama Maya? Ini si Danang bukan si Maya. Lu mau ngomong? Halo, Nang. Pur. Ya, Bu. Awas-awas, nyentol. Suwe. Seribu. Bekalnya buat di jalan. Alhamdulillah. Ibu doain mudah-mudahan kamu ketemu ya sama Pak Parsito. Amin. Yaudah, aku tak berangkat dulu ya, Bu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pada belajar di sini? Abisnya Mas Pur, saya mau pergi, ibu-ibu pada belanja. Numpang sebentar ya, Mas Pur. Ya udah deh. Mas Pur ngapain sih? Ini mau ngeluarin motor. Lah, sabar dong Mas Pur. Ntar lagi juga selesai pergi. Ya. Ma,
ngapain, Pak? Mau lihat kontrakan? Pak. Entar dulu. Bapak mau ngapain? Saya lagi cari kontrakan. Kayaknya cocok buat saya. Nggak bisa. Ini di saya sini. Memang Mas ngontrak ke sini? Baru mau. Wah, no. Kontrakannya opung. No, banyak loh. Ya. Kak.